Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Balik lagi bareng sama aku, Teri, di Foodies Diary by Teri. Nah, sekarang kita lagi ada di Tangerang, tepatnya di Cimone. Kita lagi ada di salah satu tempat makan all you can eat dari Korean Barbecue. Mau tahu apa namanya? Namanya Cool Jam. Penasaran ya? Sama kayak aku udah ngebayangin kayaknya mau makan enak, terus yang semuanya bisa aku ambil. Kalau gitu kita langsung masuk aja. Yuk, let's go. Selamat datang di Cool Jam. Selamat malam. Mas, iya, aku baru pertama kali makan di sini. Iya. Boleh dibantu dijelasin tentang aturan makan sama harganya? Oke, siap. Kami ada menu All You Can Eat. Yang okay. Barbecue, ada juga yang steamboat. Kalau All You Can Eat itu harganya Rp99.000 per orangnya. Ini untuk yang grillnya aja atau sudah sama yang steamboat? Kalau berdua boleh steamboat. Kalau ya kalau sendiri nggak boleh. Oh, kalau berdua, untuk kita berdua ya. Baik banget sih kalau berdua bisa pakai steamboatnya. Iya. Oke, terus? Kalau untuk anak-anaknya, dari tinggi badannya 110 sampai 130, itu dikenakan harga Rp50.000. Ini tuh Rp99 dan Rp50.000 belum termasuk tax ya? Belum termasuk. Oh, belum termasuk pajak. Oke. Terus untuk pembayarannya bisa pakai apa aja? Bisa pakai OVO, Dana, kartu kredit, BCA, dan link. Yeah. Jadi kayaknya hampir semua menu pembayaran di sini tuh sudah bisa, gampang banget buat kalian yang doyan makan kayak aku. Terus nggak bawa uang cash, pakai pembayaran itu aja lah ya. Yeah. Oke. Okay. Terus kalau All You Can Eat itu makannya 90 menit. 90 menit. Terus dengan yang diambil harus dihabiskan. Jika tidak habis dikenakan cas Rp25.000. Per 100 gram. Jadi aturan makannya adalah 90 menit dan juga kalau misalnya nggak habis itu kena cas Rp25.000 untuk 100 gram. Yeah. Jadi harus habis. Oke. Okay. Terus di sini self service ambil sendiri atau gimana? Kalau All You Can Eat ambil sendiri. Ambil sendiri termasuk yeah. Menu yang steamboatnya. Iya. Yeah. Kalau steamboat kuahnya yang di kami bawain. Oh, kuahnya dibawain, iya. Tapi untuk yang ngambilnya di sini ambil sendiri, iya. Ya. Oke. Di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 11. Dari jam 11 siang? Iya, sampai okay. Jam 10 malam tutupnya. Okay. Tapi jam 9 udah close order. Oh, jam 9 close order. Jadi kalau misalnya kalian paling lambat itu kesini jam 9 karena itu terakhir untuk close ordernya ya. Ya udah kalau gitu, Mas. Oke, berarti kita bisa langsung pilih meja terus ambil makanan sepuasnya. Iya. Dan juga nanti disiapin untuk steamboatnya ya. Oke. Okay. Gitu. Yeah. Terima kasih banyak. Iya, yeah, sama-sama. Sekarang kita ambil semua daging yang ada di sini. Kalau perlu kita pindahin aja ke meja. Ini ada banyak banget pilihannya, mulai dari yang spicy, bulgogi, tenderloin, black pepper, dan segala macamnya. Mulai dari daging sampai dengan ayam. Ini beef spicy, beef bulgogi, ini atasnya ada wijennya. Chicken bulgogi, ini si biasa, si beef enoki, kesukaan aku. Beef black pepper, chicken garlic, enak banget ya, wangi. Chicken spicy, chicken black pepper. Kita bawa dulu ke meja, nanti kita rampok lagi yang sebelah. Sekarang kita ambil yang satu lagi. Ini fish roll sama tahu bakso. Ya jadi satu, ini lucu sih, praktis, tempatnya enak. Ini buat Suki, yang ini ternyata kayaknya. Nah, Suki apa? Steamboat. Ini buat steamboatnya. Daging plainnya, biasalah kita ambil dua. Terus enaknya juga sesayurnya itu udah jadi satu kemasan gini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk ambil ini, ngambil itu. Ya, yuk. Let's go. Sekarang kita ambil side dish-nya. Ini ada bihun. Ini tadi udah dikasih tahu namanya tapi lupa beneran. Apa deh? Itulah namanya. Ini baru di awal loh. Udah lupa sama side dish. Dan di sini juga ada oh, nasi dan nasinya juga pulen banget kayaknya itu. Mantap. Wijen pedes.
wijen biasa. Ini sambal matahnya kita coba. Terus ada sambal taichan sama sambal kacang. Kita ambil lagi nanti ya. Yuk, terus kita ambil minum. Kita lihat dulu ya. Mereka ternyata mereka punya batu es. Jadi kita bisa ambil batu esnya deh. Nah, ini ada jasmine tea sama lemon tea standarnya biasa. Lemon tea, jasmine tea. Kembali. Sudah siap semuanya dan sudah siap untuk makan. Kita mulai makan yuk. Yep, dan udah diambil semuanya. Sekarang saatnya kita untuk makan. Kita bakar-bakar dulu ya. Kita bakar daging dulu. Ini tadi yang spicy. Dagingnya. Terus ini yang apa ya? Bulgogi. Bulgogi sebelahnya. Seperti biasa, tidak ada yang namanya cantik-cantik itu makan langsung aja diceblusin pas dia yota. Langsung diceblusin kayak gini ya. Biar cepat matang, biar cepat makan. Angkut guys. Ini black pepper. Jadi ini semua serba daging, kita langsung masukin aja. Tapi dalam satu wadah itu, isinya tuh untuk dagingnya banyak banget, seriusan. Dan dagingnya juga cepat matang sih. Ini yang honey tenderloin. Ada honey-honeynya gitu, ada sayang-sayangnya gitu. A few moments later. Dan kayaknya sudah ada beberapa daging yang matang, kita cobain dulu yuk dagingnya yang udah matang. Yang tebal sih ini belum matang. Si tenderloin ini, honey belum matang. Dia nengok dong. Kita akan coba ambil ini. Ini adalah yang bulgogi. Bulgogi. Kita cobain dulu ya. Suami sisain aja segini. Nah, suaminya sisain segini. Terus ini yang spicy-nya. Kita angkat dulu aja ke piring. Karena aku lagi gak sanggup untuk panas-panasan. Dan ini yang black pepper. Black, hitam, pepper. Kertas. Salah, itu bukan paper kertas. Dan kita akan langsung kasih saus ya. Nah, tadi kan kita udah ambil saus tuh mulai dari yang wijen pedas, wijen biasa, sama si apa bi namanya sambal matah. Kita cobain dulu yang wijen pedas. Ada rasa pedasnya, sama sih kayak kecap wijen biasa. Ini juga, kalau sambal matang nggak usah dicobain, pedas. Ya udah ya, cobain ini dulu yang bulgogi. Tapi kalau yang bulgogi, aku mau kasih dia si cabai-cabai ini. Kita cobain ya. Ya udah, sebelum makan jangan lupa untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Yuk, habisin. Panas ya. Ternyata dagingnya juicy, empuk, lumer di mulut. Seriusan. Terima kasih saya. Ambil. Ini yang bulgogi. Sekarang harus cobain yang pedas. Karena di sini nggak ada irisan cabe, jadi kita pakai cabe dari sambal matah. Dan masuk kan ya? Yang spicy-nya lumayan pedas, karena nanti campur juga sama cabe. Sekarang yang sini black pepper ini, aku mau kasih ini aja cabe rawit ini. Netes guys. Black pepper, jangan main-main ah. Pakai ini aja makannya. Luar biasa. Enak banget ini. Seriusan.
Nah, sekarang kita cobain yang ini. Sedaging tebal ini dengan asap-asapnya. Aku agak khawatir panas sih, panas saya. Wangi banget sih ini. Sohib. Dagingnya tuh tebel banget. Nih, seriusan. Tapi lembut juga, jadi nggak perlu mengeluarkan tenaga untuk mengunyah ini dengan luar biasa. Ya udah, karena ini kita masih ada, habisin ini dulu. Nanti selanjutnya kita akan kasih tahu sama teman-teman semua. Tapi sebelumnya, kita mau kasih tahu juga kalau mereka juga punya side dish. Nah, side dish ini si bihun goreng ini. Sama ini ikan digulung, ari bahasa Inggrisnya teh fish roll. Kita cobain dulu si fish roll ini. Ini pakai saus lebih enak aja ya. Mereka juga punya saus kok di sana. Terus kalian juga bisa makannya di sini pakai nasi. Kayak aku kalau belum makan nasi itu belum makan berarti korban bihunnya. Bihunnya juga enak. Mantap lah pokoknya. Kita habisin ini dulu ya. Nanti ke berikutnya. Sesi pertama sudah habis, tapi kita masih punya yang bakaran berikutnya nih. Si kesukaan aku, beef enoki. Enoki yang digulung sama beef, tapi ini lembut banget sih, serius dipegang langsung cus gitu. Dan dia ada lumuran sausnya. Nih, ada lumuran sausnya. Ini aku, ini suam. Sekarang kita mau bakar yang black pepper. Dan aku sih kayaknya lebih suka sama yang ini deh. Ini tuh si garlic. Ayam garlic dan porsinya gak nanggung-nanggung, banyak banget ini porsinya. Terus lupa kalau di sini tuh ada yang tanya, kan banyak tuh rata-rata di vlognya, Mbak, tanyain dong. Itu mohon maaf halal atau enggak? Oh, di sini halal, itu di depan sudah ada tulisannya. Dan juga tadi sudah dikonfirmasi ke Mbaknya karena lupa tadi pas opening. Ini adalah bakaran ayam dari yang garlic dan juga black pepper serta si beef enoki. Tapi dari tadi aku tuh belum minum. Ya udah kalau gitu kita cobain dulu minumannya. Ini ada si jasmine dan juga lemon tea. Enak seger. Ini lemon tea-nya. Enak banget. Aku semua yang minum. Kita coba ya, berhubung ini ayam, kita coba pakai yang cocolan taichan. Panas nggak ya? Cobain dulu ya. Nggak panas. Ini ya, pakai yang taichan. Tuh, gusti. Pedas nggak ini ya? Ini yang garlic. Si daging ayamnya itu lembut banget, beneran serius. Enggak bohong. Terus ini black pepper, kita coba perpaduan dari saus chicken black pepper ini pakai saus kacang. Rasanya kayak sate kali ya. Betul pemirsa, kalau yang pakai ini tuh bumbu sate banget. Si beef enoki kita coba kasih saus cabai ya. Aku belum pernah sih. Enak. Oke. Karena kita masih punya steamboat, kita habisin ini dulu. Habis ini kita beralih ke steamboat si mungil itu. Gimana rasanya, penasaran? Ya udah. Setelah ini. A few moments later. Karena tadi si grillnya sudah habis, jadi kita sudah minta angkat biar gak begitu berantakan. Sekarang kita mau menikmati si steamboat ini. Kacamata aku udah mulai berembun, maaf ya. Hani besok ganti kacamata ya. Oke, sekarang kita mau menikmati si steamboat ini. Yang tadi rasanya sudah disampaikan, ini adalah rasanya tom yum. Kecil banget ya, tapi nggak usah khawatir karena kamu harus ngabisin ini dulu. Nanti kalau misalnya sudah habis, bisa direfill lagi sampai kamu bosen dan juga sampai habis waktu makan kamu 90 menit itu. Ya udah.
kita langsung masukin si, aku masukin sayur-sayuran ini ya. Sayurannya masih disegel guys, masih disegel. Kita buka dulu, kita lihat ya isinya apa ya. Aku dapat kado, isinya ada jamur. Ini jamur apa? Kok nggak begitu apa sama nama jamur? Terus dicampur sama daging. Gusti. Kayak Inces, tidak kayak Inces belum. Aku ngefans sama Inces tahu, Inces Nabati. Duh Gusti, mending ngejelegur. Siapa tahu abis ini diajak ketemuan sama Inces ya. Diundang makan bareng gitu pakai jengkol, mantap. Tadi tuh kuahnya seger, lebih cenderung ke asam, itu sebelum diaduk. Nah sekarang tuh sudah diaduk sama kuahnya sudah berubah warna, jadi kayak lebih ada kaldunya gitu. Enak banget. Kalau daging disuki itu katanya jangan dimasak lama-lama, nanti keras. Sekali lagi, aku mau kasih lihat ini sama teman-teman semua. Tapi nanti habis ini, kita mau fokus untuk makan dulu. Mengingat waktunya cuma 90 menit dan tinggal sebentar lagi. Jadi, nanti di akhir video kita kasih tahu ini bagaimana rasanya yang sesungguhnya. A few moments later. Oke, secara keseluruhan ini tuh semuanya enak. Kuahnya seger untuk si steamboatnya. Terus sayurannya juga seger dan kalian nggak perlu repot-repot ambil satu-satu karena memang sudah dalam satu kemasan atau satu wadah. Terus juga untuk si grillnya juga mantap tadi dagingnya udah ya. Ayamnya juga rekomend. Kalau di mana-mana mungkin masih dagingnya jadi favorit, tapi di sini selain dagingnya favorit, ayamnya juga tadi yang garlic itu favorit banget. Terus tempatnya juga nyaman banget, nggak perlu kepanasan karena di atasnya ada ini juga untuk menghisap asap-asapnya. Tapi memang tempatnya luar biasa nyaman banget di sini. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian mau cari tempat makan all you can eat yang di daerah Tangerang, khususnya untuk Cimone, kalian bisa datang ke sini di Cool Jam tempatnya. Tadi sudah dikasih tahu bukanya jam berapa, terus gimana aturan makannya, itu dia ya. Satu lagi, kalau kalian sudah selesai makan, kalian juga bisa dapat dessert gratis, yaitu es krim persembahan dari Ice, satu orang satu. Kali ini aku ambil yang mochi dan juga yang coklat ini. Ya udah kalau gitu, karena aku harus ngabisin satu mangkuk steamboat yang penuh ini di depan aku dengan durasi waktu 90 menit yang sudah hampir habis. Jadi terima kasih buat teman-teman semua sudah lihat vlog kita. Jangan lupa untuk bantu like, comment, subscribe, dan juga share. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe. Bantu kita lagi ya, biar subscribernya banyak. Dan salam sukses juga buat teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Sampai ketemu di vlog berikutnya.